ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جمع جمعة, جمعة يوم إن شاء الله دلم رحمة الله سبحانه وتعالى كم بالك لاقي كتاب dipertemukan dengan sebaik-baik hari semulia-mulia hari yaitu يوم الجمعه di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diinformasikan dari berbagai hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa hari Jumat ini memiliki keistimewaan dan kekhususan oleh karenanya mari sama-sama kita menyikapi kekhususan itu dengan berbagai sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak salawat di hari ini kemudian membaca suratul kahf memperbanyak sedekah kemudian begitu juga berdoa pada jam satu jam di hari Jumat yang masih dirahasiakan para ulama menafsirkan satu jam sebelum masuknya waktu maghrib di dalam salah satu hadisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang Allah suka dari hambanya dan apa yang Allah benci dari hambanya. Memang kalau dilihat apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci tentu banyak sekali. Namun ada suatu hadis yang menyetir ada tiga yang Allah suka dan tiga yang Allah benci. Ketiga hal ini tidaklah pembatasan tetapi sebagai sampel bahwa ada tiga perbuatan yang Allah sangat benci dan ada tiga perbuatan yang Allah suka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Allah suka terhadap kamu tiga hal dan membenci dari kamu tiga perbuatan. Yang pertama, yardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi Allah ridha, Allah suka kalau kamu beribadah kepada Allah tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Semua kaum muslimin tahu bahawa Hal yang disukai oleh Allah adalah ketika seorang hamba beribadah kepadanya. Arti beribadah di sini menuhankan. Melakukan pendekatan yang sifatnya takarruf ila Allah. Tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Mensekutukan Allah bisa menuhankan, mengambil Tuhan-Tuhan tandingan. Untuk menyaingi Allah Ta'ala, bisa berupa kalau dahulu patung-patung benda-benda yang dikeramatkan, yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Namun sekarang, bentuk syirik itu sudah melebar sampai kepada faham dan ideologi, karena faham dan ideologi itu dikultuskan orang, sementara faham-faham itu tidak ada hubungannya dengan. wahyu Allah, tidak ada dengan Quran, tidak ada dengan hadis Nabi, tidak diajarkan oleh para ulama. Dia merupakan faham yang disusupkan dari luar kaum muslimin, lalu menyebar di tengah kaum muslimin dan akhirnya menjadi suatu keyakinan. Ini namanya syirik dalam bentuk modern. Lalu Nabi kita mengatakan Allah suka untuk kamu yang pertama, yardolakum an ta'buduhu. Allah ridha untuk kamu kalau kamu beribadah kepadanya. Jadi, menuhankan Allah secara murni dan tidak mensekutukan Allah artinya tidak mengambil tuhan-tuhan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala yang dikultuskan dan yang dianggap mempunyai kekuatan. Yang kedua, kata Nabi kita wa Allah ridha kalau kamu bersatu padu. Bersatu berpegang teguh dengan tali Allah. Biasanya hablullah tali Allah ini dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Al Karim. Jadi kamu bersatu dalam Al-Qur'an. Sama-sama berpegang teguh kepada kitabullah. Dan jangan kamu berpecah belah. Nah inilah Fenomena pecah belah inilah yang menjadi fenomena yang tidak asing lagi di tengah kaum Muslimin, khususnya belakangan ini. Setiap orang berpedoman pada pendapatnya, pikirannya, akan tetapi Islam sebenarnya tidak membiarkan manusia berpecah belah, menginginkan manusia, khususnya orang-orang Muslim, agar mereka satu satu visi dalam memandang sesuatu. Cuma tolak ukurnya Al-Quranul Karim. Bukan egoisme, pendapat, ataupun ketokohan. Dasarnya adalah Al-Quran. Wa jami'an. Wa Kita yakin perpecahan disebabkan karena masing-masing mengedepankan hawa nafsunya. Bukan mengedepankan kebenaran yang datang dari Allah berupa wahyu, Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata nabi kita dalam hadis Muslim ini wa antunasihu man amrakum agar kamu menyampaikan nasihat teguran kepada orang yang memimpin kamu, jadi Allah suka itu. Kalau ada orang yang menyampaikan kritik kepada pemimpinnya, itu Allah suka. Kenapa? Karena memang orang yang sedang memegang suatu kepemimpinan tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi. Yang muncul adalah egonya. Yang memimpin biasanya berlaku seperti seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Lalu dari hadis ini Nabi mengatakan Allah suka kalau kamu memberikan nasihat teguran kepada orang yang memimpin kamu. Subhanallah. Jadi ada tiga hal yang Allah suka dari hambanya. Yang pertama beribadah. Tidak mensukutukan dia. Yang kedua berpegang teguh kepada tali Allah. Yaitu Al-Quran Al-Karim. Dan yang ketiga, menasehati pemimpin. Bahasanya memang nasihat. Di dalam Islam itu bahasanya nasihat. Yang dalam bentuk sekarang bisa diterjemahkan teguran, kritik. Dan segala macam bentuk yang sifatnya nasihat. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi kita s.a.w. Allah tidak suka dari kamu tiga perbuatan. Apa yang tiga perbuatan itu? Qila wa qal wa mal wa kasrat sual Yang pertama qila wa Katanya begini, katanya begini. Pengertian katanya begini ini ada beberapa tafsiran. Dalam memahami agama kita tidak boleh dengar-dengar orang. Kata si A begini, kata si B begini. Ini akhirnya nanti membuat praktek beragama itu beraneka ragam. Dan inilah yang kita saksikan di masyarakat kita. Dan ada juga kadang-kadang yang sampai memberikan stempel ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umatku rahmat. Bukan. Perbedaan dalam soal agama itu musibah. Karena sesungguhnya ada patokan. Yang tidak sesuai dengan patokan berarti sudah menyeleweng. Bagaimana mungkin perbedaan di dalam masalah agama merupakan rahmat. Jadi kata Nabi yang tidak Allah sukai dari kamu adalah tidak wakal katanya begini katanya begini munculnya katanya katanya itu adalah karena jauh dari berpegang kepada standar yang sudah ditetapkan. Jadi khusus dalam beragama kita tidak seharusnya tidak mentolerir perbedaan pendapat yang begitu banyak sehingga akhirnya bisa menimbulkan pertikaian. Akan tetapi standarnya adalah pegang kebenaran. Sumber kebenaran adalah wahyu. Namun begitu pun apabila orang-orang yang faham Quran dan hadis masih juga masih juga berbeda di dalam memahami nas atau teks hal itu bukanlah sesuatu yang tertutup sama sekali Kemudian yang berikutnya, kata Nabi yang tidak disukai Allah itu adalah membuang-buang harta, ida'atul mal. Apa arti membuang-buang harta? Berlaku bersikap boros. Berfoya-foya. Mentang-mentang dia memiliki kelebihan dalam harta ataupun dunia yang Allah amanahkan kepadanya, lalu dia hambur-hamburkan itu. nikmat Allah bukan untuk jalani Allah diri yang Allah ridai, Dan ini banyak sekali kita jumpai. Wabil khusus mereka yang hidup dalam keadaan berlebih. Allah beri kepada mereka kelebihan rezeki. Namun dia tidak tahu mau ke mana ini ditaruh. Dibawa jalan ke sana kemari. Menikmati dunia sepuas-puasnya. Sementara di sisi kanan kiri dia banyak sekali orang yang diharamkan dari kenikmatan dia hanya melihat menonton saja kesusahan-kesusahan itu inilah yang dikatakan idha'atan mal bukankah ada orang yang punya harga jam tangannya saja bisa 100 juta atau lebih bukankah ada orang yang punya sepeda ratusan juta dan seterusnya inilah bentuk-bentuk idha'atan mal itu karena kebanyakan manusia di zaman ini memiliki barang bukan karena fungsi. Tetapi karena gengsi. Islam tidak merestui. Pakai barang, miliki suatu barang sesuai dengan fungsinya. Jangan kamu memiliki sesuatu karena hanya ingin berfoya-foya supaya dilihat orang hebat. Sehingga orang membesarkanmu karena hartamu. Yang ketiga kata Rasulullah yang Allah tidak sukai adalah kasratus sual. Apa arti kasratus sual? Ada dua tafsirannya. Yang pertama meminta-minta, banyak meminta. Apa aja kebutuhannya dia minta sama orang. Walaupun orang yang diminta mungkin kerabat. Allah tidak suka orang yang suka meminta-minta. Kalau engkau tidak punya, usahakan dengan dari dirimu sendiri atau kau sabar dalam ketidakpunyaan itu? Yang kedua, banyak bertanya tidak bermanfaat. Kasratus soal, banyak bertanya. Nah, dan ini salah satu sifat yang dulu diingatkan yaitu sifat ahlul kitab. Ahlul kitab ini kalau sudah diberitahu suatu perintah dari Allah, mereka tidak mau puas. Maka sekarang pun penyakit ini muncul kembali di tengah kaum muslimin. Allah mengatakan demikian, dia tidak puas. Nabi mengatakan demikian, dia tidak puas. Dan bahkan dia menganggap itu adalah sebuah sikap kritis. Ketidakpuasan terhadap jawaban dari Allah dan Rasul-Nya itu dianggapnya adalah sikap yang bagus, orangnya kritis. Kritis yang tidak pada tempatnya. Jadi di dalam Islam. Apabila kita mendengar suatu statement ataupun berita dari Allah dan Rasulnya, kita faham. Apabila perintah, apabila sifatnya perintah, maka jalankan perintah itu. Kalau dia berupa larangan, tinggalkan larangan itu. Tanpa harus mencari-cari apa sebabnya. Sebenarnya tujuannya adalah ingin melanggar aturan itu supaya tidak kelihatan. Tidak kelihatan dia melanggar, maka dia melakukan pembelaan terhadap dirinya. Inilah yang sering diartikan sebagai kasratus sual. Jadi, dari hadis yang sederhana ini dapat kita fahami bahwa minimal tiga perkara yang Allah suka dan tiga perkara yang Allah benci dari hambanya. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قوم مسلمين جماعه جمعه يوم dirahmati Allah Subhanahu wa taala Islam berbicara tentang berbagai persoalan termasuk di antaranya masalah ekonomi sampai ke persoalan mata uang Islam hanya mengenal dua mata uang di dalam sejarah nabi kita s.a.w. alaihi wasallam yaitu mata uang emas dan perak yang populer dengan sebutan dinar dan dirham. Sepanjang masa kenabian sampai kepada masa kekhalifahan-kekhalifahan tetap yang menjadi mata uang yang berlaku di masyarakat adalah dua mata uang ini. Pada masa khilafah Umayyah ditambah satu namanya filis. Dinar, dirham dan filis. Kalau dinar itu terbuat dari emas, dirham itu terbuat dari perak, filis itu terbuat dari tembaga. Jadi kenapa? Karena jangan menggunakan mata uang yang sesungguhnya bernilai. Inilah yang membuat stabilitas. Stabilitas ekonomi. Dari sejak dahulu. Karena bagaimanapun orang tidak mungkin bisa berhenti dari transaksi. Oleh karenanya harus ada sebuah alat tukar yang bisa membuat perekonomian umat itu jadi stabil. Tidak naik turun, tidak terganggu oleh faktor variabel-variabel politik dan itu dan macam-macam. Namun entah bagaimana dunia dikontrol oleh Yahudi. Maka Yahudilah yang memulai sistem keuangan ini dengan menggunakan uang yang terbuat dari kertas Sementara kita ketahui kertas itu sendiri tidak ada nilainya. Tetapi dengan kertas yang sesungguhnya tak ada nilai itu orang bisa membeli apartemen. Bisa membeli hektar berhektar hektar tanah. Dengan alat apa? Kertas. Jadi modal satu-satunya kertas ini adalah pengakuan. Pengakuan. Orang mengakui itu. Kenapa diakui? Karena ada sebuah penjamin. Di dalam Islam tidak ada penjamin tidak ada penjamin alat tukar itu dengan sendirinya bernilai dan berharga oleh karenanya Islam mengenal alat tukar dari emas dan perak ada penguasa ada pemerintahan tidak ada pemerintahan yang namanya emas tetap laku di mana-mana mau pergi ke pun ke ujung dunia tetap laku yang namanya emas dan perak itulah sebabnya kenapa Islam menganut dalam sistem keuangannya alat tukarnya adalah emas dan perak. Tetapi begitulah zaman di mana dikuasai oleh orang-orang luar Islam, mereka sebenarnya ingin menguras emas perak itu dari seluruh negara, lalu mereka simpan, mereka kasih ke bangsa-bangsa di dunia ini kertas yang sebenarnya tidak tidak mempunyai nilai apa-apa. Hanya mengandalkan pengakuan. Oleh karenanya sebagai kaum muslimin, pengetahuan ini harus kita miliki dan kita berusaha untuk mengembangkan apa yang telah dibawa oleh Islam berupa syariat. Inna Allahumma salluna nabi. Ya ayuhal amanu sallu alihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم